Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Nusantara. Masih bersama Ki Anom Jati. Sore ini saya akan memperkenalkan atau menerangkan tentang tadi metode pengobatan alami karuhun Ciremai. Pengobatan alami karuhun Gunung Ciremai ya. Iya, pengobatan alami karuhun Gunung Ciremai. Oh, gitu. Kita jadi metode kita zaman dulu. Oh. Ibaratnya para karuhun kita banyak kan, karuhun kita dulu banyak metodenya. Nah, kebetulan kalau saya emang penggabungan antara metode zaman dulu dengan modern. Teknologi dengan teknologi modern zaman sekarang. Ki Anom, boleh tanya? Boleh, boleh. Jadi pengobatan alami karuhun Gunung Ciremai itu warisan dari leluhur Kang Ki Anom ya? Iya, betul. Itu apa tenaga dalamnya, apa itu dikembangkannya melalui zikir apa tadabur alam atau kumkum gitu loh. Apa gimana tuh? Kalau metode tadi kita penggabungan antara zikir, tadabur alam, itu kita kombinasikan dari mulai kita zikir di alam untuk menyerap energi alam, tenaga dalamnya ya. Tenaga dalamnya gitu untuk tenaga nah, itu dalamnya. Itu digabungkan dengan metode modern ya. Dengan yang dengan modern alat dengan itu. Alat. Kita alat bantu ini untuk hanya ngebantu tadi ngebantu untuk mempermudah aja sih sebetulnya. Jadi yang saya pahami Ki Anom ini mewarisi pengobatan alami karuhun Gunung Ciremai melalui tenaga dalam. Dan Ki Anom juga mengembangkan metode modernnya ya. Iya. Jadi di mix ya. Metode iya, modernnya seperti apa Ki Anom? Ini kita kebetulan emang alatnya seperti ini alat akupuntur. Cuma udah teknologi modern. Jadi tidak pakai jarum. Makanya tadi penggabungan kalau dulu akupuntur ini pakai jarum. Oh, ini untuk mendeteksi ya? Bisa mendeteksi. Seperti apa mendeteksinya tuh? Mendeteksinya seperti ini, kebetulan ada angdon di sini. Ini ada aliran listriknya. Jadi kalau kita ada yang bermasalah di tubuh kita, pasti ini akan terasa jauh sakit. Modelan di sini titik lambung, sini kolesterol, ketentalan darah, lemak darah, penyumbat pembuluh darah, dan sini ginjal, di sini paru, banyak lagi yang lainnya. Ini kayak seperti ini. Oh, ini metode modern yang Ki Anom kembangkan ya. Iya, ini yang dikembangkan. Nah, tenaga dalamnya tuh disalurkan oleh apa tuh Ki Anom kalau untuk emang ini pengobatan tangan. Alami karuhun Gunung Ciremai itu? Iya, pakai tangan nanti kita ngedeteksi ya kalaupun di ini sambil mentransfer energi positifnya ya. Alami Gunung Ciremai ya. Betul. Karuhun Gunung Ciremai. Makanya itulah alhamdulillah kita sering ibaratnya zikir tadabur alam itu mengolah energi. Jadi ini luar biasa, ini berarti gebrakan baru dari Ki Anom menggabungkan pengobatan alami karuhun Gunung Ciremai dengan metode modern. Itu boleh tahu Ki Anom kalau untuk rekan-rekan atau masyarakat yang ingin konsultasi atau ingin menerima sentuhan terapi dari Ki Anom seperti apa nanti itu? Kalau untuk wilayah tadi Cirebon, Kuningan sih masih bisa saya ketemu lah, bisa temui. Ya, bisa melalui nomor WA saya, bisa nomor kontak saya untuk konsultasi. Ke tempat Ki Anom di Gunung Ciremai pun boleh ya datang? Boleh. Untuk seandainya yang jauh, mau datang aja ke rumah, mangga dipersilahkan. Oke. Kembali lagi bahwa pengobatan alami karuhun Gunung Ciremai yang diwarisi oleh Ki Anom ini, Ki Anom Jati, digabung dengan teknologi modern yang dikembangkan oleh Ki Anom luar biasa. Silahkan barangkali mau diakhiri dengan sholawat Ki Anom barangkali. Baik. Untuk seperti biasa kita akhiri dengan membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nur
ahyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.